baik teman-teman, menyiapkan diri dari bersahib dan mengikut Tuhan. Kita harus menyiapkan diri dulu baru memikul salib. Setelah memikul salib baru dikatakan kita mengikut Tuhan. Kalau belum bisa menyiapkan diri berarti kita belum bisa memikul salib. Kalau belum bisa memikul salib berarti kita belum mengikut Tuhan. Belum mengikut Tuhan. Jadi dia berproses, bertahap. Kita perlu menyiapkan diri dulu. Artinya menyiapkan diri artinya kita tidak membenarkan diri, tidak mengakui diri. Dan prosesnya itu sangat berat. Baru kita mengikut salib. Kalau kita sudah bisa menyiapkan diri, kita memikul salib. Memikul salib berarti kita sudah terampil atau kita kerjakan memikul salib, kita jalan kerjakan dan lain-lain. Baru setelah kita terampil atau kita buktikan tindakan, baru kita terlihat atau kita dikatakan mengikut Tuhan. Jadi dia berproses, berproses. Jadi untuk mengikut Tuhan ini berat, sangat berat. Dan mengikut salib ini sangat berat. Baik, jadi untuk mengikut Tuhan ini tentunya kita menyiapkan diri dan mengikut salib. Baru mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan berarti kita mengikut Tuhan dan kita seutuhnya menjadi pikiran Kristus. Pikiran Kristus dan karakter Kristus. Dan karakter Kristus. Mengikut Tuhan berarti kita menjadi pikiran Kristus dan karakter Kristus.